Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di studio. Nah, untuk kali ini memang videonya sedikit berbeda ya, karena bukan video tentang trip perjalanan, tapi melainkan tentang saya lebih ingin mencari tahu ya. Jadi kita cari tahu bareng-bareng tentang apa sih itu Euro 4, yang mana sudah banyak beredar dipublikasikan melalui dari akun YouTube, terus akun Instagram ataupun akun Facebook dan akun sosmed-sosmed yang lainnya. Nah, di sini saya memang ngebet pengen cari tahu seperti apa sih itu Euro 4, karena dengan saya yang menggunakan masih yang konvensional aja, yaitu NMR 71 baik yang 5,3 maupun yang 5,8, itu saya sudah merasa sangat tepat banget gitu loh. Ditambah sekarang kok katanya ini yang Euro 4 ini speknya lebih istimewa lagi. Jadi awal mula saya jatuh cinta dengan Isuzu NMR saja, ataupun dengan Isuzu. Itu saya di waktu awal mulanya keluarnya si Ombros, itu yang mana memang speknya dia sudah sangat tepat banget, mulai dari khusus untuk muatan berat, kejar setoran, dan yang pasti untuk bahan bakarnya irit. Sampai sekarang itu saya masih merasa sangat jatuh cinta dengan kendaraan dari Isuzu. Mulai adanya si NKR yaitu si Kintel, adanya NMR, mulai dari si Ombros, terus si Dawo, si Kitmir, dan si Abuya, itu sudah sangat tepat banget di waktu untuk kejar setoran atau kejar target ya, karena mereka sudah siap untuk diterjunkan ke segala medan, baikpun untuk sprinter maupun untuk jalur ekstrim yang nanjak ataupun menurun, dan muatan berat ataupun muatan yang ringan sekaligus. Ini sudah sangat tepat banget menggunakan kendaraan dari Isuzu ini, baik yang mau tipe NKR, NMR. Nah, sekarang kok malah akan keluar lagi yang tipe NMR dengan apa ya, angel sih ngomongnya, soalnya ini Euro 4. Nah, jadi saya memang sangat-sangat penasaran seperti apa sih Euro 4 itu. Nah, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mimin, cari informasi dong tentang Euro 4 gitu loh. Nah, ternyata Mimin juga merekomendasikan nanti kita cari tahu tentang apa itu Euro 4. Nah, selain mencari tahu tentang apa Euro 4, kan saya juga masih bertanya-tanya tentang purna jualnya, terus nanti sistem perawatannya kayak apa. Nah, kita sempat nyari-nyari tahu di sosmed, akhirnya kita nemu di YouTube, dan di YouTube dari Isuzu ID ini ada yang sedikit pembahasan tentang Isuzu NMR yang Euro 4 remisa, seperti itu. Jadi langsung saja saya mau buka, saya mau cari tahu, kita cari tahu bareng, siapa nanti ada sedikit referensi yang bisa kita jadikan untuk sumber kita, apakah mau meminang lagi, apakah kita harus cepat ambil. Nah, jadi kita cari tahu bareng-bareng. Oke, langsung saja kita lihat videonya nih dari Isuzu ID, kita lihat bareng-bareng, kita simak seperti apa, dan siapa tahu sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kita cek saja. Nah, ini saya mau membuka
mohon maaf kalau sedikit terjadi suara atau bocor banyaknya suara yang ini ya, Isuzu ID. Ini tadi sudah sempat saya cek sih yang Isuzu ID. Ini mau saya cari dulu nih yang sebelah mana ya. Nah, ini Remisa. Panas. Kita saksikan bareng-bareng Remisa. Hai Isuzu Panas. Tahukah kamu bahwa kebijakan emisi Euro 4 untuk produksi kendaraan dengan mesin diesel akan resmi dijalankan pada 7 April tahun 2022, sehingga nantinya truk yang diproduksi dari semua merek pabrikan bermesin diesel akan sesuai dengan emisi Euro 4 dan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya, apa sih kebijakan emisi Euro 4 itu? Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri LHK nomor 20/Setjen/Kum/1/3/2017, Indonesia melakukan pengaturan batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor untuk memperkecil kadar bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor. Euro 4 adalah standar emisi yang digunakan negara Uni Eropa untuk kualitas udara yang lebih baik. Dan standar emisi kendaraan bermotor di Eropa ini juga diadopsi oleh beberapa negara di dunia. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon. Ya, ini di-cut dulu Remisa. Nah, di sini tadi kita balik lagi ulang ya. Kita sedikit ulang nih. Nah, ini berarti mengenai dari Euro 4 itu adalah untuk memperkecil kadar pencemaran udara yang dihasilkan adalah standar emisi yang digunakan negara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Jadi kita kalau kita cari tahu dulu itu untuk Euro 4 sendiri ya, itu sebenarnya adalah standar emisi yang digunakan di negara Uni Eropa, yang mana ini kalau yang saya amati nih, ini adalah mengurangi polusi udara, intinya seperti itu kalau untuk versi kalau kayak saya. Nah, langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk kualitas udara yang lebih baik dan standar emisi kendaraan bermotor di Eropa ini, nah, ini kita kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatile hydrocarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan. Untuk mesin bensin, kebijakan ini sudah lebih dulu dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dan pada mesin diesel akan dilaksanakan di tahun 2022. Selain agar lebih ramah lingkungan, pelaksanaan aturan Euro 4 ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri otomotif di Indonesia. Lalu, bagaimana dampaknya untuk para pengusaha truk di Indonesia? Dengan penerapan standar emisi Euro 4, maka pabrikan akan memproduksi truk dengan mesin baru. Artinya, para pengusaha truk harus menggunakan truk dengan mesin berstandar Euro 4 dan menggunakan bahan bakar yang sesuai. Dan Isuzu adalah merek kendaraan niaga yang terbukti memiliki karakter mesin yang hemat bahan bakar dan durable. Apalagi, berdasar riset dari Isuzu, 30% biaya operasional terbesar ada pada bahan bakar. Sehingga, dibutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar dan durable. Terus, bagaimana Ya, kita cut lagi Remisa. Ini mengenai bahan bakar ya, untuk si Euro 4 ini kan tadi itu sudah dijelaskan dengan bahan bakar yang sesuai. Berarti tidak menutup kemungkinan ini akan beralih menggunakan bahan bakar yang non-subsidi. Mungkin kemungkinan sih kalau menurut saya. Tapi jika dilihat dari video ini memang Isuzu itu sudah mempersiapkan, yang mana memang konsumsi bahan bakarnya itu irit ya. Berarti lebih kemungkinan untuk yang Euro 4 ini itu lebih sangat irit dibandingkan dengan yang konvensional. Jadi walaupun kita harus menggunakan nanti next time kemungkinan dengan bahan bakar yang non subsidi, tapi kalau dengan memang konsumsi BBM-nya ini di jarak tempuh yang sekian kilometer itu lebih irit, berarti kan untuk kalkulasinya di finishing-nya itu sama ya untuk konsumsi biaya bahan bakarnya. Kalau mungkin per liternya harganya lebih mahal, tapi untuk konsumsi bahan bakarnya setiap berapa kilometer itu hanya memakan konsumsi BBM yang lebih dikit. Jadi hitungannya kalau kita yang konvensional 1 liter hanya tembus 10 km, tapi dengan yang Euro 4 ini mungkin 1 liter bisa tembus 30 atau 25 km, seperti itu. Dan coba kita
cari tahu lagi tentang yang lainnya nih, tentang Euro 4 ya, karena masih banyak yang ditanyakan oleh saya dan juga dari teman-teman pengemudi truk ataupun dari teman-teman owner truk yang kemarin sempat sama saya itu saling tanya-tanya, sama-sama nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi Remisa. Dengan nasib truk lama mereka, nantinya truk lama masih bisa digunakan. Hanya saja, untuk truk yang diproduksi per 7 April 2022 sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Tapi tenang, untuk spare part truk Euro 2 dari Isuzu masih akan tetap tersedia. Apakah jenis engine? Nah ini yang sangat istilahnya banyak yang sering ditanyakan ya, dari beberapa sopir, dari beberapa owner, bahkan saya juga masih bertanya-tanya bagaimanakah nasib nanti dari Euro 2 setelah adanya Euro 4 ini. Nah, di sini ternyata Isuzu, kita ulang ya biar kita sama-sama dengar. Nih, kita ulang lagi. Ini bisa digunakan. Hanya saja untuk truk yang diproduksi per 7 April 2022 sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Tapi tenang, untuk spare part truk Euro 2 dari Isuzu masih akan tetap tersedia. Apakah jenis engine akan berubah saat Euro 4? Ya, mesin konvek. Nah, ini kita mengenai masalah dari yang Euro 2 dengan adanya yang Euro 4. Ternyata beberapa onderdil dari Euro 2 sendiri ini masih diproduksi. Jadi kita masih bisa menggunakan kendaraan yang tipenya masih Euro 2. Cuman per tahun 2022, tepatnya di bulan April, itu dari setiap pabrikan sudah diharuskan untuk membuat yang Euro 4. Jadi tidak boleh mengeluarkan kendaraan konvensional. Nah, untuk di bulan April ini, berarti untuk pabrikan atau untuk perakitan yang kendaraan yang konvensional itu sudah di stop oleh pemerintah, karena itu berdasarkan dari peraturan pemerintah ya. Tapi tenang saja, karena ini di sini sudah dijelaskan bahwa untuk yang Euro 2 itu masih ada untuk suku cadangnya seperti itu misalnya. Dan kita lanjut lagi, apalagi ini informasinya. Klik. Konvensional tidak lagi bisa digunakan karena mesin dengan standar Euro 4 menggunakan teknologi common rail. Common rail adalah salah satu mekanisme injeksi bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel, di mana kontrol aliran bahan bakar dan timingnya diatur oleh komputer mobil atau ECU, Electronic Control Unit. Dan Isuzu sejak tahun 2011 sudah menggunakan teknologi common rail pada truk Isuzu Giga, pada tahun 2018 pada Isuzu Elf NMR81. Nah, ini kita tidak perlu bingung Remisa, karena di sini di video ini sudah dijelaskan ya, dengan apa itu tadi, pembakaran yang sangat tepat itu sangat mengefisienkan konsumsi bahan bakar yang mana lebih irit. Nah, dan di sini juga ternyata saya baru tahu ini, baru lihat ini nih. Ternyata kalau untuk Isuzu RMR 81 truk yang ramah lingkungan itu sudah diproduksi pada tahun 2018. Jadi yang kemarin banyak dari beberapa orang tanya tentang, oh ini yang common rail sudah tayang, yang Euro 4 sudah ada, ini sudah di launching, sudah apa. Dan ternyata untuk dari Isuzu itu sendiri itu sudah memproduksinya pada tahun 2018 Remisa. Jadi di sini memang sangat amazing banget ya. Kalau mungkin waktu itu 2018 saya sudah tahu, mungkin saya masih enggak ambil yang konvensional ya. Saya sudah ambil yang sudah menggunakan mesin dengan teknologi common rail. Karena kalau menurut versi tolol saya itu sudah pasti sangat mengirit bahan bakar ya. Nah, jadi ternyata ini sudah lama atau sudah lebih dahulu ambil start dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain ini. Kalau untuk dari Isuzu NMR 81 sendiri, apalagi sudah ada yang tahun 2011 itu yang tipe Giga, atau yang bisa disebut kalau kita kenalnya dengan istilah tronton ya, atau truk gede. Nah, ini ternyata memang Isuzu sudah berpengalaman karena lebih lama mengeluarkan produk yang menggunakan mesin dengan tipe atau sistem common rail ini. Tipe atau sistem saya juga kurang paham karena saya juga bukan ahli di bidang teknik ya. Jadi nanti kita akan tanya langsung ke orang Isuzunya aja nih, ke mekanik-mekaniknya, biar bahasanya saya tidak pateng pletot ya. Sekarang kita lanjut lagi, ada apa lagi nih Remisa di Isuzu NMR khususnya yang Euro 4 ya. Serta pada tahun 2019 telah melakukan ekspor Isuzu Traga dengan mesin Euro 4.
sehingga Isuzu jauh lebih siap menyambut kebijakan Euro 4. Kemudian, bagaimana dengan after sales service-nya kalau ganti mesin jadi Euro 4? Tenang, dengan pengalaman Isuzu 10 tahun dengan mesin common rail, membuktikan kalau produk Isuzu diterima dengan baik oleh masyarakat, dan mekanik Isuzu juga sudah lebih siap. Apalagi di setiap tahunnya, mekanik Isuzu Indonesia selalu langganan juara di ajang Isuzu World Technical Skills Competition. Begitu juga dengan penyediaan suku cadang. Saat ini, Isuzu memiliki 145 unit bengkel Isuzu berjalan, 2403 part shop, dan juga 73 bengkel mitra Isuzu, BMI, yang tentunya akan siap memberikan pelayanan purna jual yang maksimal ketika Euro 4 telah diimplementasikan nanti. Kami mengerti kekhawatiran para pengusaha truk, driver, maupun mekanik. Namun, sebagai partner sejati, kami Isuzu siap mendampingi Anda untuk setiap langkah dalam perjalanan bisnis customer menuju sukses. Isuzu Europe. Nah, ini yang dari sedikit bisa dibilang inti dari dengan hadirnya Euro 4 ini sendiri ya. Karena banyak dari, bukan hanya dari orang lain sih, saya sendiri juga memang bertanya-tanya nih Remisa. Jadi saya bertanya-tanyanya, kira-kira nanti setelah adanya muncul Euro 4 ini, itu akan dibuat bingung gak sih kayak pemilik ataupun sopir ini, karena melalui dari kayak semisal nih perawatannya, terus kayak pelayanannya, kita kalau mau ibaratnya merawat kita harus kemana. Dan ternyata di video ini sudah dijelaskan dari Isuzu sendiri sudah ready ya, karena pengalaman dari yang tipe Giga itu berarti sudah 10 tahun, itu sudah sangat berpengalaman banget. Jadi dari Isuzu ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk nanti pelayanan konsumen ya. Di sini kalau saya cermati, kita tidak perlu ragu lagi, kita tidak perlu bingung lagi gimana nanti kita akan merawatnya. Karena walaupun dengan apa itu tadi ECU apa yang menggunakan, semua sudah menggunakan komputer, tapi Isuzu ini sudah menyediakan di berbagai mulai dari bengkel berjalan, terus mitra, terus partnernya, itu sudah akan disediakan semua. Jadi dengan diluncurkannya Euro 4 ini, setahu saya nih kalau saya amati dari video ini, benar-benar pas diluncurkannya Isuzu Euro 4 dari NMR 81 ini nanti secara langsung kita sebagai konsumen kita sudah bermudah untuk perawatannya. Jadi kita tidak perlu takut harus wah merawatnya gimana, terus apanya gimana. Ini memang pertanyaan yang sangat berat ya, atau memang sangat ditanyakan, sering ditanyakan baik dari saya sendiri pengemudi ataupun dari owner truk ya. Itu karena kita juga takutnya nanti dengan tipe yang baru kita akan harus susah untuk menemukan dengan cara perawatan yang baru juga. Tapi ternyata itu tidak berlaku di Isuzu, seperti itu Remisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Euro 4 ready, Isuzu, real partner, real journey. Ya, oke, selesai Remisa. Nah, jadi kalau menurut saya nih dari video ini ya, itu memang sudah banyak banget, sudah sangat banyak banget plusnya, atau bahkan bisa dibilang sangat merayu saya sendiri untuk cepat memiliki ini si Isuzu NMR 81 Euro 4 ini. Jadi memang saya sempat sampai sekarang masih, aduh ini dibikin pusing nih, kira-kira kapan akan diluncurkan dan harus segera saya pinang nih agar saya juga bisa memberi gambaran untuk remisa-remisa dimanapun Anda berada ya. Karena memang tadi saya lihat beberapa spek-speknya itu memang beda dari yang konvensional. Sudah lengkap pokoknya, sudah siap ready untuk dibawa ke medan apapun dan diterjunkan di segala medan tempur yang bagaimanapun Remisa. Nah, untuk Remisa yang penasaran nih seperti apa detailnya Isuzu yang Euro 4 ini, saksikan saja besok pada tanggal 7 April tanggal 7 April di channel Isuzu ID. Nah, ini jika Remisa mengalami kebingungan atau ingin cari tahu tentang kendaraan-kendaraan dari Isuzu, silakan saja cari di channel YouTube, tonton, saksikan di channel YouTube Isuzu ID ya. Dan untuk Young Euro 4 besok juga akan tayang pada tanggal 7 yang lebih jelasnya tentang apa sih itu Isuzu Euro 4. Oke, sampai di sini dulu Remisa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Bola Racing dan juga channel Isuzu ID. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa.
saya ini lebih jelasnya detailnya lagi, karena saya juga kalau hanya sekedar melihat video saja saya otaknya masih ngeblank ya. Ini saya rencana besok, mungkin kalau tidak besok lusa, saya mau ke Semarang. Jadi saya pengen tanya-tanya langsung dengan mekanik-mekanik dari Astra Isuzu Semarang ya, untuk mengetahui lebih detailnya seperti apa sih Isuzu NMR yang Euro 4 ini sendiri, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Isuzu, real partner, real journey.